Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya ini, channel Erwin Adi Pribadi. Kali ini kita akan melihat rangka lip berikut boxnya dan pemasangan relnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ini tiangnya menggunakan Habim 200, balokannya WF 200 dan bracingnya Siku 50. Mas ya. Bagian kotak telepon dia menggunakan pelat UNP 100. Nah, ini gantungan untuk motornya nanti. Bagian atasnya menggunakan kawat loket. Ini bagian samping juga menggunakan kawat loket karena lift ini menggunakan 3 pintu karena untuk melayani 3 ruangan. Seperti dilihat, ini rangka tiangnya, dia menggunakan bracing Siku 50. Ini roda untuk remnya. Ini roda ini nanti posisinya ada di UNP 100. Jadi posisi roda menempel pada 4 sisi bagian kotak klip. Ini bagian keseluruhan. Jadi posisi roda ini menempel di bawah, atas, depan, belakang. Jadi 4 sudut ya. Ini posisi untuk bantalan roda, jadi sebagai stopper juga.
Jadi sebelum kotak menyentuh lantai dasar, dia sudah keburu stop di sini. Dan ini karet stoppernya. Karet stopper. Jadi dia akan menempel pada bagian tiang 4 tadi. Terima kasih sudah mampir di channel saya ini. Sampai ketemu lagi video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.